Ya, ayuhan lazim, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Para pemirsa beranda islami rahimakumullah Ada sebuah ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang sangat amat menakjubkan para sahabat Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu petunjuk yang dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, Ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku tunjukkan kepada suatu ucapan yang ucapan tersebut akan menjadi kebaikan-kebaikanmu, simpananmu, investasimu di syurga? Para sahabat menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul." Rasulullah memberikan jawaban La haula wa la quwata illa billah. Itulah ucapan yang menjadi zikir seluruh umat Islam. Ucapan yang enteng. Ucapan yang begitu mudah kita sampaikan. Akan tetapi Rasul menjadikan ini solusi bagi umatnya. Untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Kebaikan demi kebaikan. Yang bisa jadi ucapan tersebut menjadi tabungan menjadi kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini biasa kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lebih baik lagi kalaulah kita mengerti makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Yang artinya adalah la haula tiada daya dan upaya. Wala quwata illa billah. Kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika seorang hamba dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan, dia telah berupaya semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikirannya. Akan tetapi, belum menemukan jalan keluar hmm. untuk dia dapatkan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seraya mengatakan La hawla wa la illa billah Bahkan ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini Dalam hitungan tertentu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi Tanda kepasrahan seseorang Terlihat ketika dia memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pada hakikatnya tidak ada kekuatan yang kita miliki, tidak ada kemampuan yang kita dapati kecuali kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak hanya kebaikan-kebaikan, akan tetapi segala keburukan dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan kita sejajarkan. Karena bisa jadi Allah menguji kita dengan kenikmatan demi kenikmatan. Bisa jadi juga Allah menguji kita dengan keburukan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, ucapan la haula wala quwata illa billah tidak hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan kesulitan, akan tetapi ucapan la haula wala quwata illa billah juga kita ucapkan ketika kita mendapatkan keberhasilan kesuksesan agar tidak timbul kesombongan pribadi dari diri kita bahwa segala sesuatu yang kita raih tiada lain kecuali kekuatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita kesulitan, maka seyogianya lah kalimat zikir ini kita jadikan ucapan berulang-ulang kali. Kiaman wa qau dan wa junubihim Apakah kita sedang berdiri ataupun duduk ataupun berbaring, maka kita lazimkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa yang mengucapkan kalimat hawqalah yaitu la haula wala quwata illa billah maka dia akan diselamatkan dari berbagai macam bala dan bahaya termasuk berbagai macam penyakit yang melanda kita atau daerah dan negeri kita ini mudah-mudahan daripada ucapan yang indah akan memberikan dampak positif dari cara berpikir kita. Kemudian juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi kanzun min kunuzil jannah. Sebuah simpanan dan investasi yang sangat amat luar biasa baik di dunia juga di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.